Peringatan Hari Jadi Bogor yang ke-539 yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 Juni tahun 2021 digelar di Aula Kecamatan Ciomas yang dihadiri oleh Dan Ramil, Kapolsek Ciomas, KNPI, Karang Taruna, MUI dan semua elemen masyarakat sekecamatan Ciomas. Acara yang digelar dalam suasana pandemi COVID-19, namun tidak mengurangi rasa hikmat dalam pelaksanaannya dengan mempersiapkan tumpeng sebagai simbol Hari Jadi Bogor ke-539, yang kemudian dilakukan makan bersama, walau sederhana tetapi dalam pelaksanaannya penuh kekeluargaan. Dalam acara ini tujuan utamanya selain silaturahmi juga sebagai sarana agar tetap bersinergi membangun Kecamatan Ciomas bersama, dengan cara mendorong warga Kecamatan Ciomas untuk berinovasi guna meningkatkan perekonomian. Semua warga masyarakat harus dapat menciptakan peluang usaha yang dapat dijalankan di masa pandemi ini, apapun yang bisa dijalani walaupun dengan banyaknya keterbatasan, sehingga mampu bertahan demi kelangsungan hidup keluarganya. Mari kita bangkit bersama. Hari ini, tadi kita bareng-bareng sama-sama melaksanakan upacara Hari Jadi Bogor ke-539, alhamdulillah berjalan aman lancar ya. Terus kita juga tadi bareng-bareng ya murat tumpeng ya, bebarengan ya, makan bersama walaupun secara sederhana, tetapi kita guyub ya bareng-bareng dengan Pada Ramil, Pak Kapolsek, dengan KNPI, dengan Karang Taruna, dengan MUI, ya, dan dengan semua elemen masyarakat ya yang hadir ya, di Kecamatan Ciomas ini. Hari Jadi Bogor ke-539 merupakan sebuah harapan bagi pemuda supaya lebih mencintai daerahnya, khususnya Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan juga khususnya Kecamatan Ciomas. Dan harapannya adalah bahwa pemuda itu bisa lebih bangkit lagi, bisa lebih maju lagi, dan juga lebih bisa beradab terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Teman-teman Kecamatan Ciomas melalui surat dari Camat Ciomas untuk melaksanakan Zoom meeting dengan Hari Jadi Bogor yang ke-539 ini, kami instruksikan kepada teman-teman PKT di desa untuk melaksanakan Zoom meeting bersama perangkat desa dan kepala desa di desanya masing-masing Kecamatan Ciomas. Alhamdulillah dengan Hari Jadi Bogor yang ke-539 ini, mudah-mudahan Kecamatan Ciomas juga ikut bangkit, terutama di pemudanya. Banyak cara yang bisa dilakukan diantaranya dengan berkarya di media sosial, ataupun berniaga dengan berbasis online untuk memasarkan produk apa saja yang bisa dikerjakan. Robi dan Herman, reporter Palapa TV, mengabarkan.